Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman rakan-rakan, aku dah jumpa satu color merah yang ada kepada HRV. Satu ketika, dua unit warna merah macam ni masuk terus terjual. Ini unit yang ketiga. Aku pun tak percaya. Unit tu pun terus jual. Tang kereta ni comel. Aku rasa ada dekat spoke rim dia. Nanti aku tanya owner ni sekejap lagi. Owner dia, spoke rim dia. Yang kedua, mungkin dia kukuh. Dia kukuh dan gagah perkasa. Kita ketuk dulu. Mas Nah, ketuk. Jom kita terkejap apa kita. Sini bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama. Nama saya Samsul. Samsul. Abang Samsul. Nama satu Malaysia gempak nama Samsul ni. Adakah nama dia Samsul Yusof? Kita tanya ayah dia nama apa. Ayah nama apa ya? Usuk juga be. Allah Samsul Yusof. Kenapakah kau tinggal Puteri Sarah Liana kesorangan? Kenapa kau tinggal tu? Bukan saya tu. Bukan Samsul Yusof lah. Bukan Samsul Yusof yang ini. Jika sekiranya Samsul Yusof yang ini tinggalkan Puteri Liana, Sarah Liana, baik kau tinggal kepada aku. Sabar. Tenang bah. Tarik nafas. Okey, tembus. Okey. Itu sekadar lakonan dan kebetulan yang kenyataan. Nama ayahnya sama, nama dia pun sama. Tak apa bang. Saya panggil Abang Sam lah sana. Kalau panggil so jadi nyundul. Tak, memang betul orang panggil saya Sam lah. Oh, Sam. Kita panggil Sam. Abang Sam daripada mana ni? Saya duduk ni, Pandan Indah. Oh, Pandan Indah je. Di belakang saya adalah Honda HR-V. Aku dah ketuk tadi. Kereta ni memang kuat, gagah dan perkasa. Kita tengok satu video ni yang berlaku dekat China ni. Sampai dia boleh tekan 4x4 tu, dia marah 4x4 pun dia nak parking juga. Jom kita tengok kekuatan dia. Tu. Jom kita bersama dengan Abang Sam kita. Pilihannya adalah HR-V 2016 warna merah modelnya. Kenapa Abang Sam suka kereta ni? Sebab dia design dia memang cantik. Sesuai pula untuk yang dah berkeluarga lah. Sebab saya pun dah, saya dah ada anak kan, dah ada bini. Anak berapa orang? Anak dua orang. Boleh saya tahu nama isteri? Tak boleh? Tak apalah. Tak boleh, bahaya. Jangan Zara tu dah. lepas tu anak dah dua. Anak dah dua. Planning dengan isteri sekarang. Isteri ni, isteri ini. Okey. Berapa bang? Apa tu? Berapa targetnya? Cukuplah. Cukup dengan dua wahai sang isteri di luar sana. Tak cukup ke? Buat masa sekarang. Nak berapa? 15. Oh, 15 lah. Ringanlah. Banyak sangat. Lunyai. Tambah. So kalau merah, kenapa kalau merah bang? Sebab saya tak pernah berpengalaman pakai kereta warna merah. Pakai kereta warna merah, yes. Dan nama Honda ini first time. Yes. Dan abang tengok merah yang ada Honda kira menawan kargo. Apa kereta yang warna merah tu memang menawan kargo. Ya. Saya nak tanya, tadi kita berbalik kepada cerita pengalaman abang. Satu ketika ada abang berada di Johor. Beli kereta di KL. Yes. So abang terkena pada ketika itu. Boleh tak kita cerita sikit? Apa macam mana boleh terkena tu bang? Abang terlalu percaya kepada orang tu lah. Yes, saya saya sebenarnya nak buat side income sebenarnya. Saya kerja kat Singapura. Oh, abang tinggal Singapura. Masa tu. Oh, duit banyak lah. Tak ada. Okay. Tapi saya dah ada satu kereta. Kereta yang beli baru lah. Bukan second hand. Dan yang kedua tu saya ingatkan nak bagi sewa. Ya betul, nak bagi pajak. Dan saya tak check, saya just percaya atas dasar percaya. Jadi itu kena kelepek. Oh, daripada harga RM56 jadi RM66. Yes, betul. Itu yang pertama. Harga RM56 dan jadi harga RM66, abang rela lagi. Lepas tu abang pakai kereta tu juga. Saya pakai sekejap. Lepas tu rosak. Dorang sana, dodang sini, dodang abang. Yes. Oh, dia, lepas tu
Abang jual lah kereta tu, dah kelas lah. Yeah, betul. Dan ini adalah kereta setelah kemunculan akibat kegagalan. Yes. Wah. Oi. Payah ayat aku tu. Betul. Jom kita tengok dulu bit. Untuk kujadikan dia gembira, hati dia yang sudah duka, hati yang dia sudah luka sudah lama, hari ini kita gembirakan dia, kita ceriakan dia. Jom kita tengok dulu daripada langit turun ke bumi. Minyak percuma sebulan untuk Abang Sam kita. Daripada langit turun ke bumi. Cik, ada bang. Minggu yang pertama, abang isi minyak ni dengan duit saya bang. Minggu yang kedua dengan duit saya. Ada lagi kat sini untuk Abang Sam kita. Bang, abang yang kena gelek sikit ramai ni. Gelek sikit. Ting. Ada lagi bang. Minggu yang ketiga. Syukur. Ada lagi bang. Minggu yang keempat. Alhamdulillah. Sungai Besi dulu ada duit macam tak ada kan? Tak apa. Yang ni nak raya ni bang. Nak raya haji. Kita bagi duit raya. Ada lagi bang. Raya kedua bang. Raya dua hari bang. Terima kasih banyak Cik Din. Panjang umur murah rezeki insya-Allah. InsyaAllah. Amin. Dan saya nak tanyalah urusan dengan saya macam mana? Sangat mudah. Saya tak ada datang ke nak WhatsApp tengok kereta, tak payah. Sebab Cik Din saya rasa dah viral kot. Dah tahu dia punya cara dia. Dan tidak ada cas-cas yang tersembunyi. Yes, memang tak ada. Tak ada. Boleh percaya. Memang saya abang dah masuk, datang free sendiri. Abang kata mana duit? Tak ada, aku tak ambil duit bang. Dia pun kata, walawe. Semalam nak ambil kereta, macam mana perasaan dulu bang? Tak boleh tidur malam. Tak boleh tidur bang. Dia nak kata happy, ada apa semua adalah. Tapi pasti tak boleh tidur malam lah. Betul. Yo, kita tengok bang. Bertitok dia, tak boleh tidur malam bang. Tu. Makanya tak. Maghrib tidur. Ya kan ayah capek, makanya ketiduran. Pesan terakhir daripada Abang Sam kita, teman-teman rakan-rakan di luar sana yang nak cari HRV ke, nak cari kereta baru ke, kereta terpakai, pesan sikit bang untuk teman-teman. Bagi orang yang tak berapa faham pasal kereta macam saya juga, saya pun tak pandai sangat. Dan korang tak perlu datang check ke bawa apa, just percaya dekat Cik Din. Sebab insyaAllah kereta yang okey, yang mantap orang cakap. Boleh dipercayai. Luncur. Jom WhatsApp segera kepada saya 012340 0034 sekali bang. Yes. Banyak ni.